Assalamualaikum, welcome back to Zaf Channel guys. Kita masih lagi dalam malam puaka. Aku nak ucapkan terima kasih kepada semua yang sudi hadir pada malam ni untuk mendengarkan kisah-kisah seram yang bakal diceritakan oleh aku. Walaupun ramai antara korang yang minta Kak Ram, aku harap korang bersedialah. InsyaAllah kita doa beramai-ramai Kak Ram balik menemani Zaf dekat malam puaka ni. Kepada yang baru lagi jumpa channel aku, jangan lupa tekan button subscribe dan juga bell notification supaya setiap kali aku upload video baru, korang akan dapat tahu guys. Seperti biasa pada malam ni, kisah mak mertua. Berapa ramai antara korang yang dah kahwin ada mak mertua? Ada yang baik, ada yang tak berapa nak baik. Jadi kalau korang dah bersedia, yang mana dah kahwin tu, aku harap korang stay sampai habis. Kemungkinan korang akan dapat pengajaran daripada kisah yang aku bakal kongsikan pada malam ni guys. Let's go, malam puaka. Perkahwinan. Perkahwinan merupakan satu fasa di mana kita menghalalkan pasangan kita, tak kisahlah laki ataupun wanita. Perkahwinan bukanlah satu tugas yang mudah. Ia merupakan satu tanggungjawab yang terpaksa dipikul. Lagi-lagi pula apabila korang dah mengikat tali pertunangan ataupun dah berijab kabul, orang cakap. Bila sah sahaja, itu bermaksud bukanlah di antara pasangan saja, bukanlah antara engkau dengan boyfriend kau ataupun girlfriend kau saja, tetapi engkau sah menjadi salah seorang part of the family, salah sebuah keluarga kepada laki kau. Bila kau dah berkahwin nanti, mak kepada laki kau, bapa kepada laki kau akan menjadi bapa, mak bapa korang, dan adik-beradik dia juga akan menjadi adik-beradik korang. Jadi janganlah fikir tanggungjawab kau hanya untuk bercinta sweet-sweet sahaja. Dia merupakan satu tanggungjawab yang teramat berat, dan itulah yang terpaksa dipikul oleh Zara ni yang lahir daripada Johor. Kenapa Zaf macam marah? Sebab bila kau ada masalah sendiri, kau terbawa-bawa dalam konten. Tetapi guys, Zara ni merupakan seorang anak gadis kelahiran Johor. Luaskan kuasamu. Wah, tiba-tiba JDT kan. Dan laki dia bernama Jamal. Dia berkenalan melalui Tinder. Kalau korang tahu aplikasi Tinder, mesti ada yang dah pakai kan. Aplikasi Tinder di mana dating app. Berkenalan. Lalu si Zara ni telah terpikat kepada seorang lelaki yang agak tampan, berkulit hitam manis, bernama Jamal. Cumanya Jamal ni bukanlah orang Johor tetapi orang Selangor. Dan apabila mereka berdua bersetuju untuk meneruskan ke fasa yang seterusnya, iaitu alam perkahwinan, Zara ni terpaksalah mengikut si Jamal ni berpindah daripada seorang gadis Johor, terpaksa menetap bersama keluarga si Jamal ni di Selangor guys. Dan keluarga si Jamal ni tak adalah besar mana. Jamal ni mempunyai 3 orang adik-beradik sahaja. Bawah si Jamal ni adalah seorang adik lelaki yang bernama Husin, dan ada lagi seorang adik perempuan yang bernama Jamilah. Dan itulah kehidupan si Jamal bersama Zara ni. Zara ni terpaksa menerima adik-beradik si Jamal dan juga mak mertua yang lebih dikenali sebagai Mak Uda. Mak Uda ni lah yang merupakan mak mertua kepada Zara ni. Pada masa yang sama, hubungan di antara Mak Uda dengan Zara ni begitu ngam-ngam soy, aku boleh cakap. Mak mertua idaman setiap wanita. Sebab apa? Sebab Mak Uda ni melayani si Zara ni seperti anak dia sendiri. Bahkan adik-beradik si Jamal ni pun melayan si Zara ni macam kakak dia orang. Jadi mana Zara ni tak happy? Senang hatilah walaupun terpaksa berpindah daripada Johor turun ke Selangor. Tetapi Zara ni rasa dia tidak kehilangan keluarga. Sebab apa? Sebab keluarga belah laki dia si Jamal ni menerima dengan hati yang terbuka. Tetapi guys, perkahwinan itu orang cakap bukanlah sehari dua hari. Tetapi kita doa supaya berpanjangan. Hujan tidak korang sangka-sangka tiba-tiba lebat apa semua, petir apa semua menimpa. Itulah yang terjadi kepada Zara. Apabila dia sangkakan semuanya dalam keadaan baik, mulalah berlaku satu kejadian yang amat menyeramkan, dan aku boleh juga cakap misteri. Dan misteri ni akan dirungkaikan oleh menantu kepada Mak Uda, tak lain tak bukan. Siapa? Takkan korang? Zara guys.
Dikatakan pada satu malam tu, Jamal dia keluar bersama adik-beradik dia yang lagi dua orang ni pergi mengetih, pergi minum, orang cakap adalah nak berborak sebab dah lama dah tak spend time together kan. Lagi pula Jamal ni seorang lelaki ataupun seorang anak yang memang busy. Biasalah, busy tak busy lah. Dia kerja accountant dekat salah sebuah company yang hebat ataupun yang besar. Sebab nak tunjukkan dia kaya, aku cakap lah company tu hebat. Jadi apabila si Zara ni tinggal berdua sahaja bersama Mak Uda ni, dia tengah tengok TV. Zara ni tengah rehat, duduk dekat ruang tamu tengah tengok TV. Tiba-tiba daripada arah dapur, Zara ni dipanggil oleh Mak Uda ni. Mak Uda ni cakap, "Zara! Sini! Meh!" Macam panggil kucing kan. "Zara! Sini!" Zara pun dengar. Zara pun pergilah ke arah dapur. "Ya mak, ya mak." Biasalah menantu kan, bila mak mertua panggil, oh mengekek-ngekek lah, laju je lah si Zara ni pergi kan. "Ya mak, mak nak apa kan?" Wah, sopan gila. Lepas tu Mak Uda ni cakap lah kat Zara, "Ni, ambil ni. Ni, mak dah siapkan dah." Zara tengok apa yang dihulurkan oleh Mak Uda ni merupakan satu botol kecil dan mengandungi air yang berwarna kuning. Lalu Zara ni tanyalah Mak Uda, "Mak, ni untuk apa mak?" "Eh, engkau ni banyak pula tanya." Tiba-tiba mak kena marah tak pasal-pasal. Zara ni tersentak. Apa hal Mak Uda ni garang pula tiba-tiba kan. Mak Uda ni terus cakap kat Zara, "Air ni nanti kau campur. Kau jangan teguk semua. Kau campur sikit-sikit. Kalau kau buat air untuk laki kau kan, anak mak si Jamal tu, dia kan suka minum teh tarik apa semua. Setiap pagi kau campur sikit. Lepas tu kacau-kacau kasi minum. Kalau kau pun buat air sirap ke apa, Milo ke apa, kau campur juga minum ni kan." Lepas tu Zara ni ikut je lah, walaupun dalam hati dia pada masa tu, apa hal yang aku nak kena campur ni? Lalu Zara pun tanya untuk terakhir kali kat mak dia, "Tahu mak, tapi boleh tak Zara nak tahu air ni air apa mak? Warna kuning macam ni kan?" Lalu mak dia tak kasi can dah dekat Zara. Mak dia cakap, "Engkau ni cubalah jadi menantu yang elok sikit. Dengar cakap aku ni, air ni sebenarnya kau ingat apa? Kau takut? Aku santau kau apa semua? Tak ada lah. Aku tak buat lah benda-benda syirik macam tu." Tiba-tiba kan. Lepas tu Mak Uda cakap, "Air ni sebenarnya kalau kau nak tahu, mak dah lama dah perhatikan kau dengan si Jamal tu. Korang berdua ni sebenarnya sakit. Mak nak cuba rawat kan. Sakit apa tak payah tahu. Mak ni orang lama, mak tahulah." Lalu Zara pun dah tak berani dah nak tanya, walaupun dalam hati dia, siapa yang sakit sebenarnya? Sebab cara mak dia marah macam mak yang sakit, mak yang patut minum air ni kan. Tetapi dipaksa juga, Zara ni pun ikut je lah apa kehendak mak mertua dia ni. Lalu selepas tengah jam, Jamal pun pulang ke rumah bersama adik-beradik dia. Tapi pada masa ni Zara buat tak tahu je lah. Dia buat muka bodoh selamba je lah, layan laki dia. Lepas tu diorang pun satu keluarga sambung tengok TV macam tu. Dah pukul 10 ke 11 lebih, barulah diorang masuk tidur. Dan sebelum tidur tu lah, Zahra bagi tahu si Jamal ni apa yang Mak Uda dah pesan kat dia. Dia cakap kat Jamal ni, "Abang, tadi mak abang kasi Zahra ni." Lepas tu Jamal pun ambil. Jamal tengok, "Apa benda ni?" Zahra cakap kat Jamal, Tak tahulah, tapi mak cakap kena campur. Kalau abang nak minum ke apa, kena campur air ni. Sebab dia cakap air ni air rawatan." Lalu si Jamal ni terus ambil bekas yang dah diberikan oleh Zara kepada dia, buka penutup tu dan buang segala sisa air kuning tu, buang keluar tingkap. Dengan botol-botol tu, Jamal campak keluar tingkap. Dan Zara pun tanya dia, "Abang, kenapa abang buat macam tu?" Jamal cakap kat Zara, "Awak ikut je lah cakap saya. Tak payahlah. Lain kali kalau mak suruh awak buat apa-apa yang pelik-pelik, awak bagi tahu saya. Awak tak payahlah ikut je kan. Saya tak nak awak minum benda-benda macam ni. Dah, sekarang ni pergi tidur." Lalu Zara pun selepas dah dihentam oleh Mak Uda, lepas tu dah kena hentam pula dengan Jamal, Zara ni pun ikut je lah. Sebab dia pun rasa, "Yelah, aku orang luar kan. Siapalah aku ni. Aku pun daripada Johor. Duduk pun dengan keluarga si Jamal ni. Tak apalah, aku ikut je lah. Aku nak jadi seorang isteri yang misali, yang berbakti kepada suamiku si Jamal ni." Alamak. So, apakah yang berlaku selepas itu? Kita sambunglah selepas ini. Sepanjang Zara ni tinggal bersama keluarga si Jamal ni, Zara ni dilayani dengan cukup teruk oleh Mak Uda ni. Tiba-tiba saja segalanya berubah selepas Mak Uda ni mengarahkan si Jamal dan juga si Zara ni minum air yang dia berikan tu. Jadi selepas Zara telah menerima arahan daripada Mak Uda tu, keesokan paginya sebaik saja Jamal ni pergi keluar untuk bekerja, si Mak Uda ni pun tanyalah si Zara,
Pagi tadi kau dah letak ke tak air yang mak kasih kau tu? Zara pun mengiyakan. Zara cakap ke mak Uda ni, dah mak, Zara dah letak dah sikit dekat air Abang Jamal. Kerana mak Uda ni tiba-tiba memandang tepat ke arah Zara dengan muka yang agak ketat dan memberikan senyuman yang sinis, seolah-olah dia tahu yang Zara ni tengah menipu dia. Mak Uda ni macam, ya ke kau dah kasih? Zara pun menganggukkan kepala. Dah mak, Zara ikut je apa cakap mak kan. Lalu mak Uda ni pun terus cakap kat Zara, ah, kalau dah macam tu, engkau ni orang luar, buat cara orang luar. Ah, laki kau pergi kerja, kau jangan nak senang-senang je, duduk relax je kan. Ni rumah bersepah-sepah ni, kau kemas. Tetapi kau ingat, jangan kau masuk bilik tu eh. Bilik yang ditunjukkan oleh mak Uda tu merupakan satu bilik kosong yang Zara ni tak tahu pun kenapa mak Uda ni melarang untuk dia kemas ataupun masuk dekat dalam bilik tu. Sebab sepanjang Zara tinggal bersama keluarga si Jamal ni, dia perasan bilik tu bukanlah bilik-bilik mak Uda, bukanlah bilik adik-beradik si Jamal ni, tetapi bilik tu seolah-olah Zara ni sepanjang dia tinggal dah dekat 2 bulan dia tak pernah pun masuk, dia tak berani pun nak masuk situ sebab mak Uda melarang. Tetapi melarang-melarang pun, kalau ada peluang Zara ni dia nak sangat tengok apa yang ada dalam bilik tu dan kenapa mak mertua dia bertegas supaya dia masuk ke dalam bilik tu. Jadi pada petang tu, sewaktu Zara tengah kemah-kemah rumah, harapkan adik ipar pun pemalas juga. Adik si Jamal yang perempuan ni, Jamilah ni, tak ada pun nak membantu dia kemas rumah. Adik dia ni lebih kepada duduk terbongkang tengok TV, kadang-kadang lepas makan tu campak aje pinggan tu dalam sinki, tak reti nak basuh. Na'udzubillah, geram je kan. Mesti ada juga adik-beradik korang yang perangai macam ni. Kalau ada, kasih penyepak je sekali. Dah makan tu cubalah basuh, geram pula hati ni kan. Okey, sabar. Ha, sebab marah, tahu, kita faham perasaan si Zara ni, seorang wanita yang diperlakukan begitu teruk oleh keluarga si Jamal ni, dah macam orang gaji dah. Pada petang tu pula, kebetulan mak Uda ni keluar pergi mana? Keluar pergi jumpa jiran-jiran nak membawang. Standard lah mak Uda ni kan, bila dah tua dah tak tahu nak buat apa, perangai pula macam tu, pergi pula membawang, bergosip lah apalah kan. So si mak Uda ni pun pergilah keluar untuk bergosip. Zara ni teruslah mengemas rumah apa semua. Adik perempuan dia si Jamilah ni dah masuk dalam bilik tidur, petang-petang pun tidur, tak boleh harap betul kan. So tengah kemas-kemas macam tu, tiba-tiba pintu bilik tu, Zara nampak pintu bilik yang dilarang oleh mak Uda supaya dia masuk tu, pintu dia terbuka sikit. Banyak betul ayat pintu kan, tetapi pintu bilik tu dia macam terbuka sedikit. Lalu Zara boleh nampak dalam bilik tu tiba-tiba lampu terpasang dengan begitu terang, lampu berwarna oren menerangi dalam bilik tu. Jadi Zara ni pada awalnya dia tak ada lah nak masuk, dia tak nak lah ingkar cakap mak mertua dia. Dia fikir pada awalnya dia nak pergi dekat arah bilik tu, dia just nak tutupkan lampu. Kemungkinan mak Uda lupa nak tutup lampu sebab hari siang, apa kau pasang lampu kan. Tiba-tiba sewaktu dia nak tutup lampu dalam bilik tu, mata dia terpandang bilik tu, keadaan dia bukan macam bilik dekat rumah yang lain-lain. Bilik tu dipenuhi dengan kain berwarna kuning yang terlekat di dinding-dinding dekat dalam bilik tu. Lalu apabila Zara dah nampak apa hal ada kain kuning, Zara pun cuba tengok lagi. Dia pun tolak pintu tu besar sikit, dia nak tengok apa yang ada dalam bilik tu. Dan alangkah terkejutnya Zara. Sebab apa? Sebab bilik tu sebab bilik tu amat menakutkan. Zara ni nampak dekat atas lantai ada beberapa colok. Colok yang tercacak dekat dalam satu bekas colok berwarna merah, dan ada juga bau busuk yang teramat kuat yang keluar daripada kemenyan yang tengah diasapkan. Dalam bilik tu tengah ada asap kemenyan yang tengah berasap apa semua. Dan bila dia tengok lagi keadaan dalam bilik tu, lagi meremang, lagi menakutkan. Sebab apa? Bukan sahaja ada colok dan juga kemenyan yang sedang dibakar, tetapi ada begitu banyak anak-anak patung baby, anak patung budak yang dalam keadaan bogil. Ini anak patung yang kalau korang nak bayangkan, anak patung yang boleh buka tutup mata tu, korang boleh bayang tak betapa menyeramkan
diharamkan. Ada yang berambut warna perang, ada yang warna oren, ada yang warna hitam. Tetapi banyak betul anak patung yang telah disusun dekat dinding-dinding tu. Dan anak patung ni semua dalam keadaan bogel. Lalu Zahra apabila dia dah nampak keadaan bilik tu macam tu, dia terus astaghfirullahalazim. Apa darah rumah si Jamal ni ada bilik setan ni? Dan disebabkan terlampau takut, Zahra ni terus berlari keluar daripada bilik tu, tutup pintu dan dia tidak mahu bercakap pun pasal bilik tu dekat Mak Uda. Dia tak nak pun tanya dekat suami dia. Dia hanya mendiamkan diri. Dia buat macam dia tak tahu apa-apa je. Dan hari pun berlalu macam biasa. Tetapi yang peliknya, sejak daripada kejadian dia tengok apa yang ada dalam bilik misteri tu, kaki di belah kanan dia, ibu jari kaki si Zahra ni, kerap kali berasa sakit. Terutamanya pada waktu malam. Sehinggakan si Zahra ni dah mula jalan terencut-encut. Dan itu telah menyebabkan laki dia, si Jamal ni, tegur si Zahra ni, "Awak okey tak baby? What happened to you?" Tiba-tiba Mat speaking kan, "What happened to you baby? Are you okay? I nampak you jalan kaki you dah menyengit-menyengit kan? Kenapa? You banyak sangat buat kerja ni, you kena rehat." Tetapi Zahra ni merupakan isteri yang baik. Dia tak nak laki dia si Jamal ni risau. Dia cakap, "Eh takpelah bang, biasalah bang kan. Maybe saya ni dah berumur, biasalah tu sakit kaki apa semua kan." Tetapi Jamal ni dia memang cukup baik. Dia siap urutkan kaki si Zahra ni. Tetapi urut punya urut pun tetap tak baik juga. Makin lama makin sakit, makin lama makin sakit. Dan itu telah menyebabkan si Zahra ni cuba untuk mendapatkan jawapan apa sebenarnya yang berlaku. Sebab dia tahu kalau ada bilik yang berunsur setan dalam rumah tu, mesti ada sesuatu yang menyebabkan kaki dia sakit. Sebab dia tahu dia tak ada pun sebarang penyakit. Sebelum ni okey je, tapi lepas dia dah termasuk dalam bilik tu, tiba-tiba mula ada satu gangguan ke satu gangguan yang dialami oleh si Zahra ni. Dan apakah jenis gangguan yang aku nak kongsikan dengan korang? Gangguan ni cukup menyeramkan. Silap-silap selepas aku ceritakan, ada antara korang yang dah tak berani dah nak pergi mandi dalam bilik takut. Takut. Pengalaman seram mula berlaku. Apa hal Zaf tepuk? Saja je nak tepuk, nak tambahkan keseraman kan. Ada satu malam ni, dikatakan Zahra ni dia nak mandi. Pada waktu tu pun baru pukul 8 lebih. Jadi dia pergilah dekat tandas yang terletak dekat area dapur tu. Dia masuk geram tandas dengan berkemban apa semua. Zahra ni pun mandi sambil layan perasaan. Kenapalah keluarga ni layan aku teruk sangat kan. Mandi punya mandi punya mandi. Dalam bilik air tu pula, dia ada satu tingkap kecil yang terletak dekat atas. Ada tak bilik air korang yang ada tingkap kecil je kan? Aku tak tahulah bilik air nak buat apa, buat tingkap apa semua kan. Lepas tu ada orang mengendap lah apa, pisang kan. So Zahra ni tengah mandi, sambil tu mata dia terpandang sesuatu dekat arah tingkap tu. Sebab apa? Sebab dia perasan apabila dia ternampak satu susuk tubuh yang seakan-akan lelaki, macam bayangan seorang lelaki. Tetapi yang menakutkan si Zahra, sebab makin lama dia tengok susuk tubuh ni, dia dah mula nampak dah susuk tubuh seperti lelaki ni mempunyai sepasang tanduk. Ui, macam setan tu. Dia satu pasang tanduk yang panjang dan sedang melihat si Zahra ni tengah mandi. Dan makhluk ni juga bermata merah yang menyala-nyala. Zahra cakap memang mata tu menyala-nyala seakan-akan mata bulat yang besar sedang memandang Zahra ni tengah mandi dalam bilik air tu. Sebaik saja Zahra nampak lembaga ataupun setan ni sedang mengendap dia mandi dalam bilik air tu sambil tersenyum. Zahra ni apa lagi, terus menjerit pam, pensan dalam bilik air tu. Sedar-sedar je dia dah pun berada dalam bilik tidur dia dan ditemani oleh si Jamal ni yang tengah tuam air dekat kepala dia. Laki dia si Jamal ni, macam aku cakap lah, teramat menyayangi si Zahra ni. So laki dia pun tanyalah dekat Zahra ni, "Sayang, what happened to you darling?" Oh, nak speaking juga. Tahulah kerja kau tinggi kan, semua benda nak speaking si Jamal ni lah. "What happened to you my baby? Are you okay?" kan. So Zahra ni pun
cakap, abang, saya nampak abang, saya nampak. So Jamal ni macam tak faham tau. Oi sayang, kenapa ni? Tak adalah, awak ni banyak fikir sangat ni. Terus si Jamal ni seolah-olah tidak mengendahkan rintihan ataupun apa yang cuba disampaikan oleh Zara ni. Dan Zara kerap kali cakap kat Jamal, abang, rumah ni ada sesuatu bang, rumah ni ada sesuatu. Dan terus dibidas ataupun dimarah terus oleh Jamal. Baby, stop talking nonsense. Wah, tiba-tiba kan. Jangan merepek lah sayang. Eh, tak ada apalah. Awak ni, keluarga saya semua okey lah kan. Kalau ada apa-apa lain kali, kalau saya tak ada rumah, awak bagilah tahu mak saya tu. Mak saya tu ada. Tak pasal-pasal awak dah pensan macam ni kan. Nasib baik tak ada apa-apa. Jadi kalau tak, dah susah saya. Saya ni risau ke awak. Dah lah, awak rehat je lah. Lalu Zara pun menangis. Sebab apa? Sebab rintihan dia tidak diendahkan oleh laki dia. Walaupun si Jamal ni baik, tetapi Jamal ni dia tak nak fikir benda-benda yang merepek. Dan itulah nasib seorang isteri seperti Zahra ni. Dan aku percaya ramai juga di antara geng puaka yang apabila korang terkena gangguan kat rumah, orang yang paling last percaya adalah laki korang kan. Sebab laki ni dia ada ego. Dia ada ego yang akan membuatkan seorang lelaki ni rasa yang dia boleh handle semua benda. Padahal tak. So kalau tak boleh nak handle semua benda, kongsilah dengan isteri. Janganlah sombong. Hey, geram pula rasa. Hey, sabar Zaf, sabar. Hey, banyak betul lah Zaf marah pada hari ni kan. Aku tak tahulah kenapa kan. Emosi aku pun terganggu lah. Okay, kita sambung pada cerita guys. Jadi selepas si Zara ni telah mengalami kejadian ataupun gangguan seram dalam bilik air tu, gangguan tu bukan itu sahaja yang dialami oleh si Zara ni. Sebab apa? Sebab dikatakan ada satu malam ni, Zara ni dah nak masuk tidur dah bersama laki dia si Jamal ni. Tengah cuba nak lelapkan mata dalam bilik tu, kejap pusing ke kiri, kejap pusing ke kanan. Sebab apa? Sebab fikiran si Zara ni dah tak tenang dah duduk dalam rumah tu. Lagi-lagi pula selepas mak dia kasi si air yang pelik-pelik, selepas dia dah tengok bilik yang mak dia larang dia masuk tu, dah macam bilik dukun, dah macam bilik bomoh dah. Ada kemenyan apa semua. Jadi emosi dia dah terganggu dah. Si Zara ni dah mengelamun dah. Dia dah tak aman dah duduk dekat rumah mak mertua dia ni. Jadi sementara dia nak tidur tu, tiba-tiba dia rasa tak sedap hati. Dia rasa seolah-olah ada sesuatu yang sedang melihat dia tidur bersama laki dia. Dan tanggapan dia memang tepat. Sebab sebaik sahaja dia membuka mata dia dan memandang ke salah satu sudut dalam bilik tidur dia tu, di atas siling tu guys, dia ternampak satu lembaga kakak Rokers ataupun Fatimah Rokers Pontianak lah senang cerita kan, sedang merangkak dengan rambut yang teramat panjang, dengan baju putih yang kusut, tengah merangkak di atas siling seolah-olah ingin menerkam si Zara ni. Lalu Zara pun cepat-cepat menjerit Allahu Akbar, sehingga kan Jamal ni terkejut. Lalu Jamal ni bingkas bangun, terus cakap kat si Zara ni, Darling, what happened? Nak speaking juga Mat, pagi-pagi pukul 2 pun nak speaking kat kan. What happened darling, what happened to you kan, kenapa ni? Zara, abang, cuba pandang sana bang, pandang sana. Zara menunjukkan tepat ke arah makhluk Pontianak yang sedang mengangkak tu. Tetapi apa yang malang buat Zara, sebab laki dia si Jamal ni apabila melihat ke arah sudut yang telah ditunjukkan oleh si Zara ni, yang dia nampak Pontianak sedang merangkak ni, si Jamal ni cakap kat Zara, apa benda? Saya tak nampak apa. I cannot see anything, darling. Kan? Apa you merepek ni? Si Zara ni kerap kali cakap kat Jamal, abang, cubalah percaya cakap saya, bang. Cuba tengok tu, bang. Ya Allah, bang. Pontianak tu, bang. Pontianak. Lalu ditenangkan oleh si Jamal ni. Jamal cakap, sayang, mengucap. Saya tak nampak apa. Awak ni ilusi ni. Awak ni mimpi. Cuba mengucap. Dah lah, bawa tidurlah, darling. I have work tomorrow. Speaking lagi, Man. Saya ada kerja sayang. Rehatlah, rehat, awak tenang, mengucaplah. Saya semaklah perangai awak macam ni. Tiba-tiba emosi Jamal ni pula marah ke Zahra ni. Kesian si Zahra ni, terpaksalah menerima nasib dia. Apabila dia cuba yakinkan yang rumah dia ada gangguan, dapat pula laki mangkuk ayun macam ni. Kebetulan pula si Jamal ni tak boleh nampak pula Pontianak ni. Hai, lagilah si Jamal ni tak percaya cakap si Zahra ni. Dan gangguan tu berterusan sehingga berhari-hari. Lalu apabila si Zahra ni rasa yang dia tidak boleh harapkan si Jamal ni untuk membantu dia, jadi Zahra pun mengambil satu jalan alternatif yang lain, iaitu
iaitu setiap hari selepas sahaja petang, selepas sahaja waktu asar, si Zahra ni akan pasang ayat-ayat ruqyah. Dan itu terbukti terkesan. Cumanya ada sepanjang si Zahra ni pasang ayat-ayat ruqyah, ada sesuatu yang mengganggu ibu mertua dia ni, iaitu Mak Uda. Mak Uda mula berkelakuan pelik, dan pelik tak pelik, kelakuan si Mak Uda ni kalau berlaku kepada semua geng puaka akan buat korang jam, akan buat korang tak boleh brain, dan akan membuatkan korang rasa apalah nasib kau kahwin dengan keluarga si Jamal yang na'udzubillah perangai pelik-pelik perangai. Hampir setiap hari guys, Zahra ni akan memasang ayat-ayat bacaan ruqyah selepas saja solat asar. Si Zahra ni akan mula berkumandangkan ayat-ayat ruqyah supaya memenuhi dekat setiap ruangan dalam rumah tu. Semata-mata si Zahra ni nak cuba membuang segala gangguan, segala anasir jahat yang ada dalam rumah tu. Tetapi seperti aku beritahu korang, walaupun ayat ruqyah tu dapat menghalau ataupun mengurangkan gangguan yang dialami oleh si Zahra ni, kelakuan yang pelik pula mula berlaku kepada Mak Uda ni. Setiap kali Zahra ni perasan, setiap kali dia pasang ayat-ayat ruqyah, Mak Uda ni akan cakap depan muka dia. Mak Uda ni akan cakap kat Zahra ni, "Eh, panaslah rumah ni. Ya Allah, aku tak tahulah apa kau buat. Eh, panasnya lah." Tetapi Zahra ni sedaya upaya cuba cakap dekat Mak Uda ni elok-elok. Zahra cakap, "Mak, rumah kita ni Zahra pasang macam ni sebab nak bersihkan rumah, Mak. Alah, panas maybe sebab cuaca, Mak." Lalu dimarahi oleh Mak Uda. Mak Uda cakap, "Aku tak fahamlah kau ni. Kau nak tunjuk baik ke apa dengan aku ni? Kau pasang ayat-ayat macam ni kan? Eh, aku panaslah duduk rumah ni. Sebelum kehadiran kau ni, aku okey je, happy je nak beranak kan. Cubalah kau senangkan sikit hati aku kan." Tetapi Zahra ni layankan juga. Sebab apa? Sebab telinga dia ni dah lali dah. Orang cakap, "Eh, pergi mam lah kan. Kau nak marah pun marahlah. Tetapi aku cuba nak menyelamatkan keluarga kau ni. Aku cuba nak menyelamatkan diri aku daripada asyik terkena gangguan je." Dan bertambah teruk sehingga kan, korang bayang, Mak Uda ni seolah-olah hilang perasaan malu dia. Sebab apa aku cakap macam tu? Sepanjang adik-beradik si Jamal ni, termasuk Jamal, tak ada dekat dalam rumah, tinggal hanya berdua, Zahra dan juga Mak Uda ni, Mak Uda ni sanggup sampai berbogel guys. Bogel, tak kisah dia buat apa, dia nak masak dia bogel, kadang-kadang pakai apron je. Korang boleh brain tak? Ya Allah, aku pun dah jahanam dah otak ni kan. Pakai apron memasak kan, kalau terpecik, kadang-kadang petang buat cucur, kalau dah terpecik je kan, dah naya kan. Sehingga kan Zahra ni pelik, sedang tengok TV, TV 3 petang-petang pun, disebabkan terlalu panas, Mak Uda ni cakap, dia terlanjang bulat. Bogel je Mak Uda ni, relax je, terkangkang tengok TV, macam tak ada apa je. Kadang-kadang siap makan dalam keadaan berbogel tu depan Zahra. Dan setiap kali Zahra jeling je, Zahra gelingkan kepala, terus Mak Uda cakap, "Apa hal? Tak boleh aku bogel. Ni rumah aku, lantak aku lah. Aku panas, kau pasang ayat-ayat tu. Biarlah, aku nak macam ni. Aku nak bebas, aku nak bebas kan." Mak Uda cakap macam tu. Lalu Zahra pun redo je lah. Tetapi apabila keadaan dah bertambah teruk macam tu, Zahra ni tahu segala gangguan yang berlaku dekat dalam rumah tu mesti ada kena mengena dengan perbuatan Mak Uda ni. Sebab setiap kali dia pasang ayat ruqyah, Mak Uda ni sahaja yang akan memberikan reaksi panaslah sehingga telanjang, sanggup telanjang tu. Tak malu ke dengan mak mertua, dengan menantu kan? Seorang mak mertua bogel di depan menantu, na'udzubillah, aku tak tahulah kan. Segalanya bakal terjawab, segala gangguan yang Zahra ni alami, sehingga kan dia dah tahu dah kenapa kaki dia sakit selama ni. Sebab ada satu malam tu, sebab tu Zahra ni tidur, tiba-tiba dia rasa kesakitan yang teramat sangat dekat ibu jari kaki dia. Dan sebaik saja dia selak je selimut untuk tengok kenapa kaki aku ni berdenyut-denyut, rasa sakit sangat kan. Alangkah terkejutnya Zahra ni apabila dia nampak dekat hujung kaki dia ada satu kepala wanita tua yang rambut kusut masai, muka berkedut-kedut dan mulut bertaring-taring, sedang pegang ibu jari kaki si Zahra ni dan hisap macam minum Milo man. Dia hisapnya ibu kaki si Zahra ni,
Dan sejak kejadian tu, Zahra ni demam selama seminggu sebab teramat takut. Dan disebabkan gangguan bertambah teruk macam tu, Zahra ni meminta izin kepada laki dia untuk pulang ke rumah keluarga dia yang terletak dekat Johor. Sebab apa? Sebab si Zahra ni teramat takut. Keadaan dalam rumah tu tidak boleh dibendung lagi dah. Dengan mak mertua kau bogil, dengan keadaan gangguan yang macam-macam, boleh dikatakan hampir setiap minggu si Zahra ni akan mengalami benda-benda yang pelik. Nampak kelibat, dengar bunyi-bunyian orang menangis, dan itu telah membuatkan si Zahra ni teramat takut. Lalu dia meminta Jamal untuk pulang ke rumah keluarga dia. Dan alhamdulillah, Jamal ni faham keadaan emosi isteri dia yang terganggu ni. Jamal pun izinkanlah si Zahra ni untuk pulang duduk sementara bersama keluarga dia di Johor. Dan sebaik saja Zahra tiba di Johor Bahru, Zahra ni mula menceritakan apa sahaja yang dia alami dekat dalam rumah mak mertua dia tu kepada bapak dia. Dan bapak dia tengok keadaan anak dia ataupun keadaan si Zahra ni cukup menyedihkan, sebab Zahra ni dalam keadaan yang sakit, badan dia, satu badan dia sakit-sakit, sehinggakan bapak si Zahra ni terpaksa bawa Zahra ni pergi check dekat hospital. Dah buat CT scan and MRI, check darah apa semua. Doktor mengatakan anak dia si Zahra ni tidak mengalami sebarang penyakit. Zahra ni sihat saja, tetapi keadaan si Zahra ni seolah-olah orang yang sakit, dengan kurus kering, dengan keadaan badan si Zahra ni penuh dengan lebam-lebam seolah-olah telah dipukul oleh sesuatu. Dan sebaik saja bapak si Zahra ni dah bawa pergi hospital, pihak doktor pun cakap Zahra ni tak sakit apa semua. Bapak dia cuba mendapatkan seorang ustaz untuk tengok pula pandangan daripada sudut rawatan Islam. Dan itulah yang telah berlaku kepada Zahra ni. Dia akhirnya mendapat jawapan dan nasihat daripada ustaz ni, apa sebenarnya yang terjadi kepada Zahra ni dan kenapa kejadian ni hanya berlaku kepada Zahra dan juga laki dia si Jamal ni, guys. Sepanjang Zahra mendapatkan rawatan daripada ustaz ni, Zahra pun menceritakanlah apa yang berlaku kepada dia. Gangguan macam mana yang dia kena, apa yang dia nampak dalam rumah tu, bilik itu dah macam bilik bomoh, dan apa kelakuan pelik mak mertua dia ni sampai sanggup setiap kali pasang ayat ruqyah, mak mertua dia sanggup bogel apa semua. Selepas diterangkan oleh Zahra apa yang berlaku, lalu ustaz tu pun memberitahu Zahra apa sebenarnya yang berlaku kepada diri dia. Ustaz tu cakap sebenarnya apa yang awak nampak tu merupakan wafak yang telah pun dipelihara ataupun yang telah pun dilakukan oleh mak mertua awak. Kalau siapa yang tak tahu wafak tu apa, wafak tu merupakan potongan-potongan ayat ataupun satu ilmu untuk mencari kekebalan untuk ilmu pengasih apa semua. Dia satu kertas yang ditulis dengan ayat-ayat. Tetapi bukan ayat Quran, ayat-ayat yang orang cakap boleh menundukkan orang. Dan itulah yang telah dilakukan oleh mak mertua dia, Mak Uda ni. Mak Uda ni rupanya telah mengamalkan ilmu wafak ni. Mak Uda ni cuba menundukkan, cuba memperbodohkan anak dia si Jamal, termasuk si Zahra ni, supaya menurut segala perintah dia. Lalu Zahra pun sebab itulah dia fikir patutlah laki dia asyik dengar saja cakap mak dia ni. Rupa-rupanya Mak Uda ni cuba memperbodohkan suami isteri ni, termasuk anak-anak dia juga, supaya patuh cakap dia. Dan selepas Zahra ni bagi tahu ustaz ibu jari kaki dia sakit, dia nampak lembaga tengah hisap apa semua, ustaz ni terus cakap kat Zahra, mak awak ni bukan sahaja mengamalkan ilmu khurafat ni, tetapi mak awak juga ada membela sesuatu. Mak awak ni ada belaan dia, dan awaklah yang jadi mangsa, awaklah yang jadi makanan hantu ataupun jin yang dibela oleh mak mertua awak ni. Na'udzubillah. Dan ustaz tu pun melarang Zahra untuk pulang duduk bersama laki dia. Sebab apa? Sebab takut kalau-kalau Zahra ni keadaan dia akan bertambah teruk. Disebabkan menerima nasihat ustaz tu, dan bapak si Zahra juga melarang Zahra untuk tinggal bersama-sama mak mertua dia yang dah sesat na'udzubillah macam setan tu. Dikatakan adalah satu hari ni, Zahra ni menerima panggilan daripada laki dia, dan laki dia terus dekat dalam phone juga. Oi Zahra, wahai isteri ku, sebabkan engkau tidak taat kepada aku, sebab engkau ingkar arahan aku, aku suruh kau balik kejap je. Sekarang ni aku suruh kau balik sini, kau tak nak balik. Hey Zahra,
aku ceraikan kau. Tetapi inilah kekuatan seorang isteri yang cuba menyelamatkan perkahwinan dia. Walaupun telah diceraikan oleh laki dia si Jamal ni, Zahra ni tahu bukan niat laki dia untuk menceraikan dia, tetapi telah dihasut oleh mak dia. Mak Uda ni yang telah menghasut dia supaya menceraikan si Zahra ni, sebab Mak Uda ni tak suka anak dia ni tahu ilmu agama, si Zahra ni anak yang baik apa semua. Mak dia tak suka. Lalu Zahra ni tetap minta kat ustaz tu, "Ustaz, cubalah cari ubat penawar. Ustaz, buatlah air penawar supaya saya boleh tolong laki saya untuk memulihkan keadaan dia." Dan itulah semangat ataupun jati diri seorang isteri yang teramat sayangkan perkahwinan, sehinggakan Zahra ni sanggup turun ke Selangor semata-mata untuk mencolek, ataupun aku boleh cakap untuk memberikan air tu, air penawar yang telah disediakan oleh ustaz tu, ingin diberikan, ingin kasih si Jamal ni minum air tu. Lalu selepas saja Zahra ni berjaya mencolek lah aku boleh cakap, ataupun berjumpa dengan Jamal ni tanpa kehadiran mak mertua dia ni, Zahra ni kasih si Jamal ni minum air yang telah diberikan oleh ustaz tu kepada Jamal selama 40 minit. Korang boleh bayang tak, Jamal ni memuntahkan segala benda yang telah diberikan oleh mak dia sendiri, dengan rambut, dengan bau yang Zahra cakap teramat bau hanyir, yang teramat busuk, seolah-olah laki dia si Jamal ni dah makan bangkai. Sebab apa? Sebab telah disihir oleh mak sendiri. Na'udzubillah. Kesiannya lah kepada si Jamal ni. Selepas Jamal dah memuntahkan segala haram jadah semua keluar, Jamal ni dah mula boleh fikir dah. Sebab sebelum ni dia di bawah pengaruh mak dia, di bawah pengaruh sihir yang mak dia telah hantar, yang mak dia telah beri makan minum kepada si Jamal dan juga Zahra ni. Lalu sebaik saja Jamal dah memuntahkan apa semua, Jamal ni pun terus meminta maaf kepada Zahra. Dan sebulan selepas kejadian tu, Jamal dan Zahra terus rujuk balik. Terus handle macam mana sesi nak rujuk balik selepas dah diceraikan. Jamal ni tak nak rupanya berpisah. Dan disebabkan Jamal ni dah tahu kisah sebenar, mak dia sanggup menyihir anak dia sendiri, Jamal ni ambil satu tindakan. Sebab dia terlalu menyayangi isteri dia, Jamal ni berhenti kerja dan turut berpindah ke Johor Bahru menetap bersama keluarga si Zahra ni. Dan Jamal ni walaupun dia tak menetap bersama mak dia lagi, tetapi Jamal ni rasa tugas dia seorang anak adalah untuk memperbetulkan balik ajaran ataupun betulkan balik apa yang mak dia ni buat. So adalah beberapa minggu Jamal ulang alik daripada JB ke Selangor, Selangor ke JB, semata-mata untuk memulihkan mak dia ni. Jamal nasihat mak dia, "Mak, berhentilah mak buat benda kurafat ni mak. Jamal tahu sejak daripada muda mak terlalu percaya sangat dengan bomo, mak terlalu percaya sangat dengan ilmu-ilmu setan ni. Tolonglah mak berhenti mak. Sampai hati mak sanggup menyihir si Jamal mak. Jamal ni anak mak. Kenapa mak buat macam tu?" Tetapi mak dia terus tak indah kan. Betapa kusut, betapa busuknya hati mak dia. Mak dia sampai cakap kat Jamal, "Kalau engkau nak jadi anak derhaka, kalau engkau sampai nak menasihati aku apa yang betul, apa yang salah, engkau nyah dari sini. Aku tak nak tengok dah muka kau Jamal. Engkau bukan anak aku." Lalu Jamal berasa sedih dan dia bawa diri pulang ke Johor Bahru. Dan Jamal pun telah berkahwin dan selepas setahun dikurniakan seorang anak. Alhamdulillah. Dan kalau korang nak tahu, sepanjang perkahwinan si Jamal ni, mak si Jamal, Mak Uda ni, sehinggakan tak nak si Jamal dengan Zahra ni ada zuriat. Semata-mata sebab apa? Sebab mak dia tak nak berkongsi harta. Kalaulah Jamal ni tak ada satu hari nanti, mak dia nak mewarisi semua harta si Jamal tu. Dahlah kurafat, dahlah sesat, tamak pula tu. Korang boleh bayang tak? Allahu Akbar. Jadi Jamal dan juga Zahra meminta Zaf untuk menyampaikan kepada semua geng puaka pada malam ni, siapa saja yang melihat, tolonglah kita ramai-ramai berdoa kepada Allah supaya Mak Uda ni kembali ke jalan yang lurus, kembali mencari Allah dan buang segala amalan-amalan yang kurafat ni guys. Lampu sampai terpadam. Aku pun dah seram dah ni guys. Tiba-tiba je lampu terpadam. Allahu Akbar.
Jadi itulah saja guys, kisah pada malam ni. Aku nak minta maaf kalau korang nampak aku gelap sedikit. Lampu ni dah terpadam secara tiba-tiba. Allahuakbar, aku pun tak tahu sebab apa. Aku pun dah takut dah ni. Dah lah aku tinggal seorang ni. Itu saja, aku harap korang terhibur dengan kisah pada malam ni. Dan insyaAllah kita jumpa lagi di malam puaka yang akan datang. Ambil segala pengajaran daripada kisah Mak Uda ni guys. Jangan kita terlalu makan hasutan daripada syaitan ni. Dan kita sentiasa perlu memohon perlindungan daripada Allah supaya dijauhi daripada sebarang kesesatan dunia ni guys. So kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Aku dah takut dah ni. Bye bye guys. Allahuakbar.